Di awal mungkin gue sedikit tertawa-tawa gitu ya. Buset, ini karakter gila banget. Tapi gue sangat dibikin khawatir sih sama kegilaan-kegilaan dan sebebas lepas itu omongan-omongannya si Asmar gitu. Buset, berani banget ya. Halo semuanya, sahabat Tata lagi nih. Habis nonton film YouTube channel bersama gue, Re. Gue baru aja selesai nonton thriller horor terbaru di Indonesia ya. Judulnya Sehidup Semati. Karya Upi Avianto ya. Ini... gue tuh masih speechless sampai sekarang, masih lemes gitu. Ada tiga karakter utamanya, Laura Basuki sebagai Renata, Aryu Bayu sebagai Edwin, dan Asmara Abigail sebagai Asmara. Masing-masing karakternya tuh diperankan dengan sangat luar biasa gitu. Mereka punya sisi range emosi yang cukup ekstrim menurut gue, berhasil dibawakan dengan sangat luar biasa ya. Berkaitan dengan bagaimana karakter mereka tuh mendukung unsur thriller dan unsur horror di film ini tuh tepat sasaran gitu. Gue sebagai penonton tidak hanya takut akan keadaan yang dialami karakter utamanya, tapi gue juga takut sama karakter-karakternya gitu. Jadi mungkin sedikit gue mundur, gue pengen jelasin dulu sinopsisnya. Ini tuh bercerita tentang seorang istri bernama Renata ya, yang berusaha untuk mempertahankan pernikahannya. Padahal dia sudah mengalami KDRT oleh suaminya yang bernama Edwin gitu. Kejadiannya atau keadaan mereka berdua tuh semakin buruk atau parah ketika Renata tuh mulai mencurigai kayaknya Edwin punya selingkuhan deh gitu. Di saat yang bersamaan, dia punya tetangga yang baru bernama Asmara gitu ya, di apartemen sebelahnya gitu, kamar sebelah. Dan dia tuh mulai berteman dan mulai mendapatkan apa ya, wejangan gitu ya, gimana sih caranya supaya gua mengkonfrontasi suami gua gitu. Secara narasi atau storytelling gue suka ya. Jadi film ini tuh menawarkan sebuah treatment yang cukup fresh atau jarang, dimana film ini membangun ketegangannya tuh melalui journey karakternya yang dia kebingungan. Gue sebagai penonton tuh juga ikut kebingungan. Tapi di saat yang bersamaan, gue jadi sangat peduli dan fokus. Oke, si karakter Renata nih cari petunjuk seperti apa? Sifat dia yang lemah lembut walaupun suaminya red flag ini datangnya dari mana? Itu bisa dimainin dengan sangat oke gitu. Jadi berganti-gantian, bersequence-nya berurut dengan rapi. Di saat yang bersamaan, rasa khawatir terhadap karakter dan situasinya tuh pelan-pelan mulai terbangun hingga tengah sampai akhir film gitu. Jadi memang secara cara bercerita, filmnya tuh fokus ke lu peduli dong sama karakternya, ketimbang bikin plot twist yang terlalu kompleks, terlalu berlapis-lapis gitu. Jadi plot twist di sini ada, tapi dia tuh efektif efisien, karena memang jualan utamanya atau karena memang kekuatan utamanya ada di bagaimana kita peduli sama karakternya. Nah, poin kedua yang gue suka dari film ini jelas dari acting-acting pemerannya ya. Jadi Laura Basuki sebagai Renata dan Aryo Bayu sebagai Edwin, chemistry mereka nih sangat bagus banget. Tapi sebelum ngomongin bagus, mungkin gue ngerasa kita nih sebagai penonton harus paham konteks karakternya mereka berdua dulu nih. Karakternya si Renata, karakternya si Edwin gitu ya. Renata kenapa sih bisa lemah lembut? Edwin kenapa sih atau dugaan-dugaannya kenapa ya dia jadi suami yang red flag gitu. Ketika kita ada gambaran besar konteks sifat karakter mereka seperti apa, dan kita lihat bagaimana Laura Basuki sama Aryo Bayu memerankan masing-masing karakter, itu jadi sebuah apa ya bilangnya, jadi sebuah showcase chemistry mereka berhasil sebagai pasangan suami istri yang tidak akur dan toksik ya bilangnya. Seperti itu gitu. Jadi di awal atau mungkin di trailer, Renata ini lemah lembut tapi Edwinnya ketus gitu ya, tidak pedulian dan lain sebagainya. Hanya sepatah dua kata yang dilontarkan oleh Edwin, tapi rasa takutnya tuh yang dialami oleh Renata dan apa ya bilangnya, yang digambarkan di adegannya tuh bisa menular dan bisa tertransform ya ke kita gitu sebagai penonton. Itu sih salah satu ciri khas, oh chemistry mereka berhasil nih gitu. Ya pas di adegan nyeremin ya nyeremin gitu, pas di adegan tegang ya tegang gitu. Apalagi setiap mereka ada di dalam satu adegan, bawaannya tuh kayak gue khawatir Renata tuh kenapa-kenapa gitu. Kayak aduh ini mau diapain lagi nih gitu si Renata gitu. Dan ya diperankannya dengan sangat berani dan luar biasa sih gitu. Memang temanya berat ya.
Tapi kalau kita ngerti konteksnya, kita bisa wah salut sama chemistry-nya mereka berdua gitu. Gak cuman si Laura Basuki sama si Aryo Bayu ya, poin ketiga yang gue suka dari film ini adalah segila itu Asmara Abigail memerankan karakter Asmara gitu. Jadi karakter Asmara ini memang seorang karakter yang memantik atau membantu pertumbuhan karakter si Renata di dalam film ini gitu ya. Kalau kita ngomongin perjalanan karakter di film ini gitu, si Renata dibantu sama Asmara tuh dari cara-cara dan kegilaan yang Asmara coba tawarkan. Bagaimana dia punya sebuah ide yang sangat berbeda terhadap apa yang dipegang teguh oleh si Renata gitu ya, untuk mempertahankan pernikahannya. Tapi mereka tetap bisa berteman gitu, kayak ya lu pikiran gini dan lain sebagainya gitu. Seliar dan sebebas itu, tidak hanya pikirannya tapi omongannya juga ya gitu. Di awal mungkin gue sedikit tertawa-tawa gitu ya, buset ini karakter gila banget. Tapi makin ke belakang ketika gue makin memahami konteks adegan, konteks situasinya, itu gue sangat dibikin khawatir sih sama kegilaan-kegilaan dan sebebas lepas itu omongan-omongannya si Asmara gitu. Buset, berani banget ya. Dan gak cuman soal verbal, tapi tingkah lakunya tiba-tiba nari-nari dan lain sebagainya gitu. Kayak ya it's a new breed of horror gitu sih buat gua gitu. Jadi kayak ya ini karakternya mengerikan gitu. Gak cuman situasinya tapi karakternya sebagai manusia nih, wih bisa ya begini ya gitu. Poin terakhir yang gue suka dari film ini jelas dari sinematografi dan production design-nya ya. Kalau misalkan kalian lihat di trailer dan nanti kalian memutuskan untuk nonton filmnya, ini tuh salah satu produksi yang menurut gue patut diapresiasi gitu. Jadi secara setup, dia situasinya ada di sebuah apartemen yang cukup tua gitu ya. Permainan sumber cahayanya bener-bener terlimitasi, dibantu juga dengan pewarnaan gitu. Jadi tone warnanya tuh bener-bener suram gitu. Jarang sekali ada warna hangat gitu ya. Jadi warnanya tuh bener-bener kelam, biru yang gelap, putih ke abu-abuan gitu. Bahkan warna merah pun juga sedikit merah yang mendekati warna darah gitu. Jadi kayak bawaannya tuh setiap warna merah ini muncul, ada rasa khawatir lah yang timbul gitu. Dan permainan kameranya juga luar biasa gitu. Jadi ya memanfaatkan pantulan cermin, shot-shot dari beberapa angle yang unik gitu ya. Salah satunya dari langit-langit ruangan. Dan ya adegan klimaksnya sih luar biasa banget gitu ya permainan kameranya. Gua gak akan spoiler, harus dibuktikan sendiri di layar lebar gitu ya. Gua rasa segala aspek yang terjadi di film ini memang sebuah statement kuat. Film ini tuh adalah format layar lebar gitu, bukan non layar lebar gitu. Oke, that's it, itu aja sih dari gua. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video lain dari Habis Nonton Film YouTube channel gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.